Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Anam. Saya pengajar sekaligus manajer di produk Dahlia Sosis Pondok Pesantren Dahlia Al-Islami yang beralamatkan Jalan Kebon Melati 2, RT 002, RW 04, Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Pondok Dahlia Al-Islami berdiri sejak tahun 2012 yang diasuh oleh Nyai Hajah Uswatun Hasanah SHI. Alhamdulillah, sejak tahun 2019 kami mempunyai produk bisnis kami sendiri yang kami beri nama Dahlia Sosis. Terdorong oleh hal pemberdayaan santri dan masyarakat, kami berinisiatif membuat, memproduksi, dan memasarkan produk kami, yaitu Dahlia Sosis ini. Sasaran pemasaran kami adalah antara lain toko-toko kue di sekitaran kami, koperasi kantin-kantin sekolah, dan kami juga menerima pemesanan. Dan juga kami memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan YouTube untuk menunjang pemasaran produk kami. Adapun hasil keuntungan produk kami bisa membantu biaya-biaya pengeluaran pondok seperti biaya listrik, biaya untuk perlengkapan pondok, biaya kelengkapan pondok, dan sebagainya. Rencana ke depan dengan mengikuti program One Pesantren One Product OPOP ini, kami berharap usaha kami, produk kami, Dahlia Sosis ini akan lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi. Adapun soal varian rasa, produk kami Dahlia Sosis mempunyai 3 varian rasa. Yang pertama adalah Dahlia Sosis dengan rasa daging ayam, yang kedua dengan rasa daging sapi, dan yang ketiga dengan rasa daging ikan. Kami yakin produk kami dapat diterima di pasaran karena produk kami punya ciri khas rasa yang berbeda. Enak, lezat, dan yang pasti halal. Dahlia Sosis, cemilan kekinian, enak, lezat, dan halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.